Halo Bunda, yuk simak 8 ide menu makanan sehat untuk anak 2 tahun yang mudah dibuat. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Anak perlu mengkonsumsi makanan sehat untuk tumbuh kembangnya. Namun, kebanyakan anak justru sering mokok makan. Bagi anak usia 2 tahun, menyantap makanan sehat terasa kurang menyenangkan karena biasanya berisi sayur-sayuran. Namun, hal tersebut sebetulnya bisa diatasi dengan memasaknya menjadi menu yang enak. Nah, berikut referensi menu makanan sehat anak usia 2 tahun yang pasti membuat mereka lahap. Yuk simak. Yang pertama ada sup ayam kuah bening. Rekomendasi pertama ada sup ayam kuah bening yang banyak disukai anak-anak. Menu ini terbuat dari bahan yang simpel seperti daging ayam, irisan kol, wortel, kentang, dan brokoli. Lalu diberi bumbu serta sedikit garam dan gula. Kandungan serat dan protein dari sup ayam kuah bening ini dinilai cukup baik untuk pencernaan juga daya tahan tubuh si kecil. 2. Bayam chicken katsu. Hidangan ini mengandung serat serta vitamin A, C, dan K dari bayam. Menu ini juga kaya protein karena terbuat dari dada ayam. Untuk membuatnya, Bunda hanya perlu mencampur bayam beserta daging ayam cincang, lalu bumbui gula dan garam, kemudian balur dengan adonan tepung dan goreng sampai kecoklatan. Dijamin si kecil pasti menyukainya. 3. Nasi goreng seafood. Anak usia 2 tahun sering menolak makanan yang sedikit hambar. Gurihnya nasi goreng seafood akan membantu anak makan dengan lahap, sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Penambahan margarin pada tumisan nasi goreng dapat membuat rasa semakin nikmat. Kalau sudah begini, anak dijamin jadi lahap makan. 4. Sate lilit kentang ayam. Makanan dalam bentuk unik pasti akan menarik hati anak-anak untuk mencobanya. Nah, sate lilit dari campuran kentang dan ayam cincang ini bisa jadi salah satu idenya. Setelah mencampur kedua bahan utama, tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur bebas MSG untuk bumbunya. Ambil stik es krim atau batang serai, kemudian lilitkan lalu goreng hingga kecoklatan. 5. Pepes tahu kornet. Menu sehat ini pas banget buat anak usia 2 tahun. Protein dari tahu dan kornet akan membantu meningkatkan daya pikir yang baik. Sebelum memasaknya, tahu dan kornet dihaluskan dulu. Setelah seluruh bahan halus, tambahkan gula dan garam, lalu kukus 10-20 menit. Kelama, makanan ini bisa jadikan cemilan atau teman makan nasi. 6. Makaroni keju panggang. Buat jajanan viral makrol untuk anak yuk. Jangan lupa tambahkan keju parut atau mozzarella di atasnya agar semakin gurih. Jika sudah, panggang hidangannya. Bahan makaroni keju panggang pun cukup simpel, hanya segenggam makaroni, telur, gula, garam, dan keju. 7. Kentang goreng. Kandungan karbohidrat, protein, dan serat yang tinggi baik dalam kentang dapat membantu meningkatkan stamina anak saat beraktivitas. Cara membuatnya, potong-potong kentang, rendam di dalam air garam, kemudian goreng. Bisa pula digoreng pakai air fryer dengan minyak zaitun agar lebih sehat. 8. Bakso udang. Makanan ini menarik bagi anak karena bentuknya bulat dan rasanya enak. Cocok untuk anak-anak yang susah makan. Cara membuatnya, bakso udang sama seperti biasanya, tetapi bahannya ditambah udang kupas, wortel serut, dan salmon. Bahan ini bisa diganti dengan daging sapi, kemudian bulatkan lalu rebus, kemudian sajikan dengan kuah kaldu yang hangat. Gak hanya anak-anak, orang tua pun menyukainya. Nah Bunda, itulah 8 ide menu makanan sehat untuk anak 2 tahun yang mudah dibuat. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap.
Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!